Jelasin mas, kenapa kita nggak nyampe puncak? Kenapa nggak sampai puncak? Semalam hujan dari sore sejak kami tiba sekitar jam berapa kita tiba, Roy? Kita tiba di pos 6 berapa? Setengah 4. Setengah 4 ya? Sekitar setengah 4 itu sudah mulai gerimis. Lalu malam mulai hujan deras, badai, angin kencang sampai pagi. Kabut. Rencana awal kayak mau summit jam 3 akhirnya batal karena anginnya deras sekali. Ditunda ke jam 4 masih tetap angin hujan. Akhirnya nunggu sampai jam 5. Lalu ya udah kan paksa bangun siap-siap. Masa-masa sampai nunggu sekitar jam 8 ya. 8 baru kami start. Akhirnya sama pelawangan maksa naik terus. Hujan, kabut. Ya sudah pertengahan lah, kurang lebih setengah jam lagi ya. Sekitar setengah jam atau 15 menit lah kayaknya. Enggak, kayaknya 15 menit. Udah kelihatan sekali puncaknya, hanya karena kabut makin tebal, angin makin deras dan angin makin keras. Deras, angin kencang. Makin kencang. Angin makin kencang. Dan kayak pikir karena kalau macam jalur dari Bambangan dan jalur dari Gunung Malang itu kan membumbungi bukit, sehingga anginnya kalau kencang lalu sangat sulit. Kami melipir pelan-pelan, tidak bisa tidak mungkin turun tadi keselamatan top. Masih ada waktu, kita akan kembali lagi di sini. Sip, mudah-mudahan kita punya kesempatan datang ke sini lagi. Salam satu tenda. Hujan, kabut dan angin kencang.